Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Muhsin Hasbi channel. How are you today? I hope you are fine. And so do I. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi tentang to be, apa itu to be, dan fungsi-fungsi daripada to be. Fungsi to be adalah 1. Sebagai kata bantu, 2. Sebagai kata penghubung antara subjek dan predikat. Dari segi waktu, to be terbagi 2. Ada to be present, yaitu is, am, dan are, dan ada to be past atau to be lampau, yaitu was dan were. Subjek he menggunakan to be is, she is, it is. Sedangkan subjek I to be-nya am, you to be-nya are, we to be-nya are, they to be-nya are. Contoh dalam kalimat, I am a student, saya seorang pelajar. He is an architect. Dia adalah seorang arsitek. She is a nurse. Dia adalah seorang perawat. It is a cat. Itu adalah seekor kucing. You are a dancer. Kamu adalah seorang penari. We are the champions. Kami adalah juara. They are my friends. Mereka adalah teman-teman saya. To be lampau ada 2, yaitu was dan were. Subjek I, he, she, dan it menggunakan to be was. Sedangkan subjek you, we, dan they menggunakan to be were. Contoh, I was in Bogor yesterday. Saya di Bogor kemarin. He was in Bekasi 2 days ago. Dia di Bekasi 2 hari lalu. She was an artist 5 years ago. Dia seorang artis 5 tahun lalu. We were students 20 years ago. Kami pelajar 20 tahun lalu. They were actors 10 years ago. Mereka aktor 10 tahun lalu. Exercise atau latihan. Isilah dengan to be yang tepat. He, bla bla bla, a boss. Andy, bla bla bla, in Bali last week. The boys, bla bla bla, playing basket. Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.